Kristus mengajak kita untuk selalu bersuka cita dan berbahagia sebagai putra putri Allah Bapa yang makasih. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa memberkati para pemimpin gerejanya, agar mereka terus melayani mereka dengan menyambut seluruh perintah Kristus yang datang untuk melayani dan juga untuk dilayani. Marilah kita memohon. Bagi orang tua kaum remaja, semoga Bapa memberkati para orang tua remaja, agar Bapa berikan kesabaran dan kemuliaan mereka berhasil diterima dan dipercaya dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang bukan asli di tanah ini, semoga Bapa memberkati mereka yang bukan asli di tanah ini, agar mereka mendapatkan kesempatan yang mulia di dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kita sendiri. Semoga Allah Bapa memberi kita dalam melayani semangat Kristus di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak usia pria dan pria, semoga Allah Bapa dikenal mendampingi para putra putrimu dalam masa pertumbuhan ini, agar semangat guru di dua selalu menjadi pegangan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di paroki Santo Lukas ini, khususnya keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih usia dini, masih usia PD, masih usia rupiah, dan juga mereka yang sungguh perlu kehadiran orang tua. Ya Bapa, berkenanlah Kau memberkati keluarga-keluarga di sini. Semoga mereka bisa mendampingi, membimbing anaknya dengan penuh kasih sayang, sehingga anak-anak bisa bertumbuh dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami, berilah agar kami senantiasa bersama miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami hamba-hambamu membawa persembahan ke atas altarmu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepada-Mu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun pada-Mu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita bernyanyi. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu.
kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Kesukaan Kristus serta semua orang dalam. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapkan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan. Kita kenangkan sangat setiap saudara kita, orang tua kita, dan siapapun yang dikalian kita yang sudah menghadap Bapa. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih dan kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Prawanaria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul, dan bersama Santo Lukas Pelindung para kami serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengharapan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita bergandeng tangan, kita nyanyikan kepada Tuhan Kristus sendiri. Thank you.
Dia adalah anak domba Allah. Dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Thank you.
marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Kami bersyukur atas pelaksanaan kegiatan hari misioner ini, hari anak misioner ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal waktu persiapan pelaksanaan ini dan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur atas semua orang yang terlibat dalam acara ini. Tetapi pertama-tama, kami bersyukur atas bimbingan-Mu sendiri dan juga atas berkat yang Kamu berikan kepada anak-anak kami. Melalui kegiatan ini, ya Bapa, semoga kami semakin Kau sadarkan untuk senantiasa berjalan bersama sebagai saudara, untuk menjadi orang-orang yang membawa warta gembira di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Semoga hubungan anak dan orang tua menjadi lambang hubungan-Mu sendiri dengan kami gereja. Demikian Tuhan dan pengantar kami. Amin. Silakan duduk, kita menyanyikan beberapa lagu. Saya selaku DPP Bidang 4 Kesekutuan
mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo dan semua pihak yang telah mendukung dan mensupport kegiatan kita pada hari ini. Untuk acara yang terakhir, pengumuman yang terakhir, marilah kita saksikan penampilan dari anak-anak kita, anak-anak Pia dan Fir, kepada pendamping kami, persilakan. Pakai mic kali ini.